Assalamualaikum sahabat Aralis semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada tayangan sebelumnya, keluarga Aralis melakukan aktivitas camping di Alas Pelangi, Trawas, Jawa Timur. Ketika kegiatan camping telah usai, keluarga Aralis meninggalkan tempat camping dan segera menuju ke lokasi wisata lainnya. Wisata yang dipilih adalah wisata Pondok Sawah. Ada apa saja di wisata Pondok Sawah dan apa saja yang bisa dilakukan di sana? Langsung saja ikuti cerita kali ini ya. Terima kasih sebelumnya. Wisata Pondok Sawah merupakan salah satu tempat wisata yang bisa nongkrong asik di kawasan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. View yang disuguhkan di wisata Pondok Sawah ini adalah berupa gunung dan sawah terasering. Ketika pengunjung baru sampai di lokasi wisata ini, maka pengunjung akan disambut dengan keindahan view Gunung Welirang dan view Gunung Penanggungan. Wisata Pondok Sawah ini terletak di Desa Selotapa, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan utama di tempat wisata ini adalah kasir di mana pengunjung bisa berwisata sambil menikmati berbagai macam kuliner. Ragam kuliner yang tersedia di sini sangat lengkap ya, mulai dari minuman, makanan ringan hingga makanan berat. Fasilitas di area wisata ini juga cukup lengkap ya, seperti tempat wudhu, musola, gazebo, toilet, spot foto yang instagramable, dan lain sebagainya. Juga tersedia persewaan skuter yang harganya relatif terjangkau, hanya Rp1.000 saja setiap menitnya. Tersedia pula tempat duduk beratapkan jerami dengan view Gunung Penanggungan yang sangat indah. Pengunjung juga bisa mengambil gambar dengan background alam yang indah berupa dua gunung dan persawahan hijau. Demikian informasi tentang wisata Pondok Sawah Trawas ini yang menjadi salah satu tempat yang recommended untuk menikmati suasana yang menyatu dengan alam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.